sudah kami lakukan pertanyaan-pertanyaan, kami menyimpulkan dua hal. Pertama, dari sisi masalah medis, tidak ada kesalahan ataupun penundaan tindakan akibat biaya yang diminta. Jadi, tindakan tetap dijalankan untuk menyelamatkan nyawa Deborah, walaupun ada perkataan untuk masuk PICU diperlukan biaya, tetapi tindakannya semua tetap dilakukan. Kedua, terhadap masalah komunikasi, ada terjadi komunikasi yang kurang bagus, baik dari manajemen kepada informasi dan dari petugas informasi kepada keluarga pasien, sehingga menimbulkan salah persepsi di dalam mengartikan kata-kata yang disampaikan oleh bagian informasi. Kemudian satu lagi adalah ada kelalaian daripada rumah sakit, walaupun dia juga mencari tempat rujukan ke rumah sakit lain lewat telepon, tetapi dia juga menyuruh keluarga pasien untuk mencari tempat rujukan yang harusnya itu dilakukan oleh rumah sakit.